Jalan raya di Sabah ini memang teruk. Lebih-lebih lagi teruk lagi diterukkan oleh kerajaan warisan dahulu. Mereka tidak melakukan apa-apa untuk mempertingkatkan yang kualiti berhormat, jalan ini. Terima kasih Barisan Nasional. Berapa puluh tahun memerintah negeri Sabah. Duduklah, kita sudah rancang. Buatlah sesuatu. Kita sudah rancang. Duduklah. Yang berhormat bercakap saya dengar. Rancang saja. Memerintah Sabah 25 tahun. Apa dia bikin? Hey, Muhammad, this is my flow. You sit down. You have no right. I will sit down. You shut up. Kena batangan, itu saya punya call. Now is your flow now. Jadi saya ingin mencadangkan kepada kerajaan bahawa kerajaan negeri Sabah berhasrat untuk melihat lebuh raya Pen Borneo di Sabah menjadi realiti. Tetapi kalau peruntukan hanya 460 juta untuk satu package, ini bukan realiti. Ini memang nightmare. Kita berhasrat kerajaan membenarkan kerajaan negeri Sabah untuk menjalankan seluruh package Pen Borneo secara PFI. Saya sokong. Ini penting untuk memastikan rakyat Sabah menikmati lebuh raya yang baik seperti dinikmati di negeri-negeri yang lain. Soplon yang sukuk yang dicadangkan dibatalkan oleh Pakatan Harapan, disokong oleh warisan. Ini masalah kita. Cuba jawab kalau ada salah. Siapa yang batalkan suku? Awak lawak ke? Salah ke? Sarap. Dia tak ada buat apa-apa lah, jadi gila ya kau. Waktu warisan price berpuluh review. Berpuluh tahun BN. Kau gila jawatan lah. Sudah kalah katanya. You are loser, you lose, be a loser. Jangan banyak cakap. Kalau mau berdiri tanya. Kalau nak berdebat dengan saya, put. Ini time boleh debat dengan saya. Jangan cakap tembir arang ya. Kena batangan, sebut butiran mana sila. Butirannya sealam tembirang. Jadi itulah. Dia merepek. Terbukul. He doesn't know what he's talking about. Butiran pun tak tahu. You sedap. Saya minta kepada menteri. Dia bertaburan lah. Bertaburan. Bukan butiran. Bertaburan. Speaker, jangan buang masa lah. Speaker. Yang umat nanti jatuh saja. Susah lagi. Sediakan cara kesihatan. Nanti jatuh itu Muhammad. Mati kita. Itu bertua. Bertaburan lah you ni. Saya minta lah. Seronok juga lawak jenaka pagi ni.